Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan menjawab soalan kedua daripada sahabat kita daripada Dungun Terengganu, iaitu cara macam mana nak buat induk toman terpukau dengan gewa. Nombor dua tu ceritakan semua, luar apa perlu pakai, bentuk macam mana, action macam mana, besar mana, warna macam mana dan masa menggunakannya. Contohnya jam frog sesuai pakai, masa boiling ke atau pot sunyi. Bila kita cerita pasal induk toman ni, ianya merujuk kepada toman yang bawa anak. So, ianya lebih dikenali dengan gelaran mama. So, untuk kita cari mama ni, kita kena cari anak dia dulu. Kadang-kadang kita boleh jumpa dalam satu tempat, sama ada satu lombong, tasik atau sungai. Kalau kita boleh nampak, kita akan nampak anak dia naik, ambil nafas kan. Okay, kalau kita jumpa satu kumpulan, kita target satu kumpulan tu lah. Tapi kalau kita jumpa banyak, dua, tiga kumpulan atau lebih, kita pilih kita pilih kumpulan yang paling kecil. Maksudnya anak ni yang paling kecil. Kadang-kadang nak nampak macam serbuk kopi je, kecil je. Sebab apa kita pilih yang paling kecil? Sebab lagi kecil anak dia, mama dia ni lagi garang. Kebiasaannya punya sifat protect tu lagi tinggi. Sebelum kita nak memikat mama ni supaya dia ambil gewang kita, kita kena tahu kenapa mama ni ambil gewang kita. Saya pernah kongsi sebelum ni, saya pernah share Facebook live pernah juga saya menulis dekat blog empat sebab kenapa ikan ambil gewang. Okey, yang pertama memang dia nak makan, sebab dia ingat gewang tu adalah makanan dia. Okey, yang kedua adalah sifat ingin tahu. Macam kita juga, kalau kita nampak sesuatu yang mencurigakan, kita pun ingin tahu juga. Kita nak tahu apa benda ni, macam pelik saja kan. Sesuatu yang unik ke, kita nak tahu, kita nak sentuh kan. Dia macam simptom, ada satu kita panggil simptom cat basah lah. Walaupun dah tulis cat tu basah, kita nak tahu juga, kita sentuh. Sama macam ikan kan, dia nampak sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang pelik kan, dia ingin tahu. Macam kita, kita boleh sentuh dengan tangan. So kalau macam ikan ni, kita tahu ikan tak ada tangan. So apa anggota utama yang digunakan? Ialah dia akan gunakan mulut. Dia akan sentuh dengan mulut. Yang ketiga adalah kewilayahan. Macam singa ke harimau ke, dia ada teritori dia sendiri. Sama juga macam ikan, dia ada teritori dia sendiri. So dia akan protect, dia akan protect sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang mengancam yang masuk ke territory dia. Dan yang keempat, sifat pelindung, protect. Dia nak protect. Dan inilah yang ada pada mama toman tadi. Dia nak protect. Apa yang dia nak protect adalah anak dia tadi. Okey, apa yang kita lakukan apabila kita jumpa dengan mama tadi? Ini saya sharing saya punya experience lah, saya punya pengalaman kan. Ini saya sharing. Saya tak cakap orang lain punya cara salah ataupun memang kena buat macam ni. Cara lain tak boleh. Tak, bukan macam tu. Sebab benda ni subjektif. Subjektif. Kadang-kadang dia nak macam ni, kadang-kadang dia macam nak macam ni. So kita kena guna pelbagai cara, pelbagai pendekatan. Bergantung kepada keadaan. Okey, macam saya, saya biasanya saya land base. Saya ni land base. Kalau boating, kita punya peluang tu, percentage kita lagi tinggi sebab kita boleh follow dia. Kan? Kalau contoh dalam satu lombong atau satu kolam ke kita boleh ikut. Dia tak boleh pergi mana dah. Dia memang akan duduk dalam kolam tu juga. Tapi bila kita land base, macam saya land base ruang saya terhad. So saya kena manfaatkan sepenuhnya ruang dan peluang yang ada. Bila saya nampak saya nampak anak toman tu, grup toman tu, kumpulan tu saya akan buat observation dulu. Observe dulu. Jangan tegur kas je, nampak terus kas je. Tengok dulu kan. Kita tengok sama ada mama tu ada ke tak ada. Sebab toman ni dia jenis bernafas, dia akan timbul, rise up, dia akan ambil nafas. So macam mana pun kalau ada ada mama tadi, tetap juga dia akan ambil nafas. Dan masa tu kita boleh tahulah sama ada dia sepasang ke atau kadang-kadang dia tengah seko je, lagi seko dah kena tabau kan. Kita boleh tengok, tak semestinya dia naik serentak. Yang besar naik dulu,
Kemudian yang kecil naik. Biasanya yang besar ni adalah mama, yang kecil sikit adalah yang jantan. So kita boleh tengok, dan kita boleh tengoklah cara dia naik tu macam mana. Jenis naik, naik tu tenggelam, ataupun dia naik relax je. Dia tunggu dulu beberapa second, lepas tu baru dia menyelam. Okay, pada masa yang sama juga, kita kena tengok jarak mama tu timbul dengan anak dia tadi, dengan kumpulan dia. Ada setengah dia timbul betul-betul dekat tengah, dekat tengah kumpulan tadi. Ada yang timbul jauh sikit, ada yang timbul jauh. Semua benda ni kita kena tengok, ia adalah faktor untuk kita letakkan kita punya gewang nanti. Dekat mana kita nak hantar gewang kita? Okey, apabila kita jumpa, kita nampak kumpulan tadi, kan? Macam saya land base, saya di tebing dan kumpulan tadi berada dekat tengah tasik ke. Dan kita tengok arah pergerakan dia. Biasanya dia akan gerak ke tepi. So kita tengok adakah dia dalam jangkauan lontaran kita, jangkauan gewang kita. Contoh kalau kita tengok gambar ni, 60 meter, 50 meter, 40 meter, kan. So contohnya dia berada pada lingkungan 50 meter. Disebabkan kita land base, macam saya land base, so saya tak boleh nak pergi, kan. So saya kena tunggu dia datang ke tepi. Kita tengok dia datang ke tepi. So bila dia datang ke tepi, 40 meter, 30 meter, kan? Kita tunggu sampai dia datang ke tepi. Walaupun dia berada dalam lingkungan 30 meter, sebenarnya dah dalam jangkauan kita dah pun. Kita boleh kas, boleh kas 30 meter. Tapi saya tak kas lagi. Saya masih tunggu lagi. Tunggu lagi sampai dia betul-betul hampir dalam 10 meter ke. Sebab apa saya tak nak kas bila dia dalam jangkauan tadi? Sebab contoh dekat 40 meter tadi atau 30 meter tadi saya dah kas. Saya kas dan dia rasa seperti terancam. Mama ni rasa terancam. Kalau dia terus ambil gewang tak apa. Tapi masalahnya kita takut dia lagi patah balik ke tengah. So itu jelah peluang kita, kan? Tadi dia duduk kat 30 meter, kita kas 2 kali, 3 kali, kemudian dia lari balik ke tengah. So kita sebenarnya kita ada 3 kali je peluang, 3 atau 4 kali je peluang untuk kas. Tapi apa sebaliknya, sekiranya kita tunggu dia hampir dekat, dekat dengan tebing, tapi jangan bagi dia nampak kita lah. Dekat dengan tebing, contohnya dalam 10 meter kita kas. Kas, dia rasa macam terancam, dia nak lari. Dia lari, dia pergi tengah balik, kan? Daripada 10 meter tadi, dia pergi 15 meter, kita boleh kas lagi. Dia pergi 20 meter, dia lagi ke tengah, kita boleh kas lagi. So sebenarnya, kita banyak peluang. Daripada tepi tadi, dia nak lari ke tengah, kita banyak lagi peluang. Maksudnya banyak lagi percentage untuk kita strike. Itu kalau dia lari ke tengah. Kalau dia lari ke tepi, maksudnya dia ikut tebing tu, kita boleh follow lagi. Senang dia lari ikut tebing, dia menyusur tebing tu, mungkin jarak dalam 15 meter ke atau 20 meter ke, kita boleh follow. So banyak percentage kita untuk strike, banyak peluang untuk kita dapatkan strike. Kita boleh cast lagi, kita boleh cast. Okay, sekarang ni dekat mana kita nak jatuhkan, kita nak target gewang kita tadi. Kita dah jumpa dah, kita dah buat observation, kita dah tunggu. Kita dah tengok dia naik macam mana. So dekat mana kita nak jatuhkan gewang? Itu penting tadi saya cakap, kita kena buat observation dulu. Kita nak tengok jarak dia, mama ni dia naik macam mana, rapat atau jauh, supaya kita nak dapatkan strike zone tu, kan? Dekat mana dia punya strike zone, kita nak agak. Sebab strike zone ni berbeza, strike zone ni berbeza. Okay, kalau kita tengok gambar ni, merujuk kepada gambar ni. Okay, ni mama ni dekat dengan dia punya fry tu lah, yang anak dia tadi. Saya akan kas lebih, lebih menjangkaui grup tadi, grup tadi, kemudian baru saya retrieve, retrieve. So jarak nak jangkau lebih mana tu, sebab tu bergantung kepada tadi dia punya mama tadi sama ada. Kalau dia rapat, dia timbul kat dalam fry tadi, so jarak jangkauan lebih tu tak payahlah jauh sangat, mungkin dalam 1 meter
So kalau dia timbul jauh, dia timbul 1 meter daripada anak dia. Contoh dia ambil nafas, dia rise 1 meter daripada fry tadi, kita kena kas lagi jauh 3 meter mungkin. Kemudian baru kita retrieve. Masuk dekat dia punya protection area. Dia protect ni. Sebab mama ni dia ambil gewang kita sebab dia nak protect, kan? Dia takkan tinggalkan anak dia. Dia takkan tinggalkan apa benda yang dia nak protect. Dia takkan pergi jauh. Kemudian pemilihan gewang. Macam mana kita nak tahu gewang yang sesuai untuk kita gunakan? Sebenarnya ini sukar untuk dijawab. Dia adalah subjektif, bergantung kepada situasi, bergantung kepada keadaan tersebut. Okey, sebelum kita pemilihan gewang, kita kena tahulah sifat gewang. Sebelum ni saya pernah kongsikan dalam saya punya live Facebook live, saya pernah kongsikan sifat-sifat gewang. Saya juga pernah menulis dan saya share dekat page berkenaan dengan sifat-sifat gewang. Ada tiga tiga yang biasanya gewang-gewang di pasaran ni ada tiga sifat dia. Yang pertama adalah floating. Floating, contohnya macam ni. Ni gewang bersifat floating, dia timbul. Yang ini juga adalah floating, dia timbul. Walaupun dia ada leap, gewang selaman, tetapi ini bersifat floating. Ini adalah sifat dia, bukan aksi dia. Ini adalah sifat dia, dia bersifat timbul. Yang kedua adalah suspended. Gewang suspended. Suspended ni macam ni. Bila kita retrieve, dia akan tenggelam dan dia suspend. Kadang dia ada juga, dia slow, dia tenggelam. Dia tenggelam perlahan saja pun ada suspended. Dia tak timbul ke atas, tak timbul. Kadang dia stay static atau dia perlahan tenggelam dengan sangat-sangat perlahan. Okey, yang ketiga adalah sinking. Ni sinking ni, dia tenggelam lah. Kas dia terus jatuh. Kalau kita tengok bentuk dia sama juga macam ni. Lebih kurang sama macam pensel lah, macam pensel. Satu floating dan satu lagi sinking. Yang ni untuk top water, main di permukaan. Yang ini untuk bawah, dia akan tenggelam dekat bawah. Kemudian kita tahu pula aksi dia dekat mana. Parameter, parameter dia beraksi gewang ni, kan? Ada yang top water. Contohnya macam ni lah. Ni untuk gewang top water. Dia ni aksinya di atas, dekat atas. Kemudian ada yang shallow. Shallow ni dia dekat kolam pertengahan. Kalau kat air tu, dia kat pertengahan ataupun bawah sedikit daripada permukaan. Untuk selaman-selaman yang cetek, biasanya untuk shallow ni dia punya lip adalah pendek, dan kadang lip dia kita boleh tengok bentuk dia pun lain. Tu untuk yang shallow. Kemudian untuk deep lah, selaman dalam, biasanya macam crank, dia akan aksi dia parameter dalam, di bawah. Yang deep ni kadang tengok dia punya lip panjang. Ni untuk deep. Sebab tu gewang ni dibuat untuk parameter yang berbeza, beraksi di parameter yang berbeza. Kemudian adalah pemilihan saiz. Untuk pilih saiz, nak pilih yang kecil ke, yang besar ke, yang panjang ke, yang pendek ke. Okey, sebaik-baiknya, yang seeloknya, yang biasa saya praktikan adalah saiz gewang tu, saiz yang kita gunakan tu lebih besar daripada saiz anak toman tadi. Kalau saiznya kecil, anak itulah yang akan ambil. Kalau anak dah besar ibu jari, dah besar ibu jari ke, dia dah boleh makan gewang dah. Dia akan kejar gewang kita. So kalau anak dia besar ibu jari, kita kena guna gewang yang lebih besar. Besar macam ni kan, lagi besar. So yang besar ni akan menyebabkan dia rasa seperti terancam. So mama tadi akan protect anak dia sebab dia ingat mungkin ada ikan lain, mungkin ada predator lain yang nak attack anak dia tadi. Pemilihan warna, yang ni agak subjektif,
tak ada warna gewang yang dikeluarkan khas untuk Mama Toman. Tak ada. Kalau kita tengok kadang orang guna warna merah lah, macam-macam color eh. Warna hijau, hot tiger, fire tiger kan, dapat. Kalau kata memang hot tiger tu saja untuk tomat, maksudnya warna lain tak boleh kan? Mesti hot tiger je dapat. Tidak sebenarnya. Warna ini sangat-sangat subjektif dan ianya bergantung kepada keadaan. Masa penggunaan. Ini bergantung kepada keadaan juga. Bergantung kepada keadaan. Okey. Kalau kita tengok mama tu duduk, grup tu duduk dekat kawasan yang dalam, kita boleh gunakan yang jenis keren, jenis selaman. So kita boleh guna. Biasanya kebanyakan kalau mengikutkan saya punya pengalaman lah, pengalaman saya, kebanyakan mama yang duduk kat tempat kawasan yang dalam, maksudnya bukan dekat dengan tebing lah, kawasan yang jauh dengan tebing yang dalam kan, kebanyakannya akan strike dengan crank, menggunakan crank. So kita nampak dia rise, lepas tu kita cast dan kita retrieve gewang tu akan menyelam ke dalam. Ataupun kita tak nampak tapi kita tahu, memang sebab kita dah buat observation tu, sangat-sangat penting buat observation. Kita dah tahu dia dekat dengan fry dia. Kita cast, lepas fry tadi, macam dalam gambar tadi yang target tu, kemudian kita retrieve menggunakan jenis selaman. Untuk kawasan yang cetek pula, takkan kita nak guna yang jenis selam. Kalau kita gunakan jenis selaman, dia akan sangkut. Contohnya macam ni, jenis selam krem macam ni, kawasan yang cetek, bila kita retrieve saja, dia akan sangkut. Sangkut dekat dasar, dekat sini lah. Sebab tu tadi kita kena tahu sifat gewang, parameter macam mana dia punya cover, deep ke, shallow ke. Sebab tu penting tadi, sebab tu saya share kan sebelum ni tadi, sifat-sifat gewang. Okey, untuk kawasan yang cetek, kita boleh guna top water. Itu pilihan yang terbaik lah. Top water kita boleh gunakan pensel. Dia memang tak menyelam, top water ni. Kita juga boleh gunakan buzz bait, main di permukaan buzz bait. Tapi setengah keadaan, dia tak nak top water ni. Dia memilih, kita dah guna top water, dah cast pensel, cast propeller kan, kita dah hantar popper kan, dia tak nak juga. Hantar jump frog pun dia tak nak juga. Masa ni lah kita kena gunakan yang jenis selaman. Tapi masalahnya bila kita guna selaman, dia akan sangkut dekat dasar. Masa ni lah kita guna yang jenis shallow. Shallow boleh digunakan, boleh digunakan. Dan saya juga biasanya saya akan gunakan sinking. Sinking ni tenggelam, tapi kenapa guna kat tempat cetek? Ada cara dia macam mana kita nak guna. Gewang sinking ni dia akan tenggelam apabila kita tak retrieve. So sebenarnya kita boleh control parameter dia, sebab biasanya gewang sinking ni dia punya lip adalah pendek. Lip dia pendek. So sekiranya kita main dekat tempat yang cetek, kita boleh kontrol paras selaman dia. Macam mana kan, kita kawal kita punya tip rod. Kita kawal kita punya tip rod. Kalau kata dia nak turun sampai ke bawah, nak sampai ke dasar, kita boleh tinggikan tip, jadi dia akan naik. Kita kontrol. Itu kalau kita guna jenis sinking. Kita juga guna, boleh guna rattling. Rattling ni pun sinking juga. Rattling ni dia tak ada lip. Yang ni pun sama, kita boleh guna, kita boleh control dia. Kita boleh control parameter dia. Kita angkat kita punya tip kan, dia akan ikut naik. Kalau kita berhenti retrieve, dia action pun tak ada, dia akan jatuh ke bawah. So kita boleh gunakan gewang sinking untuk tempat yang cetek. Selain tu boleh guna soft plastic. Soft plastic pun boleh, tapi guna yang besar lah. Sebab kita nak mama ni, so kita juga boleh gunakan spinner. Spinner bait pun boleh. Spinner bait pun boleh. Kita boleh control juga dia punya parameter, dia juga boleh dikawal. Selain tu, aksi gewang juga boleh diperbagaikan. Macam mana cara kita menggayakan gewang. Kita guna buzz bait, kita just cast,
Lepas tu retray lurus. Dia punya rentak pun kita boleh pelbagaikan. Kejap perlahan, kemudian laju. Seolah-olah nak attack. Nak attack dia punya anak tadi. Boleh guna kaedah stop and go. Head shake. Ada pelbagai kaedah. Dan saya pernah kongsikan benda ni dalam saya punya FB Live lah. Kemudian, bila dah guna berbagai cara, berbagai pendekatan, dia tak nak juga. So, kita tak boleh mudah putus asa. Kalau pagi dia tak nak, kita cuba petang. Hari ni tak nak, kita cuba besok. Kadang dia tak nak minggu ni, mungkin. Minggu depan dia nak. Mungkin dia baru lepas kena strike. So, dia tak nak ambil. Lepas 2 minggu, baru dia nak ambil. So, kita kena usahalah, kan? Okay. Apabila kita dah dapat, dah dapat induk tadi, itu terpulang kepada anda. Saya tak ada apa-apa suggestion apa yang patut anda lakukan. Itu adalah rezeki anda. Itu adalah usaha anda. Namun, saya nak ajak kita sama-sama fikir apa yang berlaku kepada kumpulan anak tomai yang kecil, yang tidak berdaya dan tidak mempunyai induk untuk protect mereka. Saya harap penjelasan saya tadi menjawab soalan daripada sahabat kita tadi. Sekiranya anda di luar sana, anda ada cadangan, anda ada pendapat berkenaan dengan macam mana nak buat induk toman ni terpukau dengan gewang, anda nak membantu sahabat kita di luar sana, anda boleh tinggalkan di ruangan komen supaya kita sama-sama dapat manfaat. Dan sekiranya anda ada soalan berkenaan dengan memancing, terutamanya casting, anda boleh tinggalkan mana yang sahabat kita buat ni, daripada Lungur ni buat, tinggalkan mesej. Anda boleh hantar mesej di Facebook page saya. Assalamualaikum.